Sorry gue garuk-garuk. Kenapa? Kenapa? YouTube gatelan. Oh, gatelan. Tahu, tahu kan di YouTube nih. Banyak drama. Iya. Ya kan ada orang gembel ngasih-ngasih giveaway. Ini YouTube apa dinas sosial sih, Pak? Emang bangsat. Sorry, stand up comedy lebih dari YouTube. Wabarakatuh, bersama lagi di Mika Radio Channel pada hari ini. Hari ini Ana akan mereaction kembali sesuatu yang sangat luar biasa yang terjadi di YouTube di hari-hari kemarin. Hari ini Ana akan mereaction dan berpodcast kembali salah satu momen terbaik dari YouTube ke Stellan yang diselenggarakan oleh Skinny Indonesia 24 yang minggu lalu yang menjadi luar biasa, menjadi salah satu trending yang sangat baik sekali dan sangat melejit sekali dari beberapa talent-talentnya serta daripada youtuber-youtuber profesional yang ada di ibu kota. Seperti apakah videonya? Kita saksikan saja videonya sebagai reaction video tersebut. Sebenarnya mulai, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini Allah mudahkan selalu dan Allah mudahkan selalu setiap keinginannya. Kita mulai saja videonya. Dan inilah para juri, Jovial Dalopan, Andovi Dalopan, Chandra Yom, Bayuska, Nessi Jai, dan Hiskia Nikon. Dan inilah Wih, keren. Video yang kreatif-kreatif, jadi secara visual itu colorful, jadi memanjakan mata penonton banget sih. Art. Berarti lu akan grebek museum. Museum gajah digrebek. Gajah grebek. Oke, masuk museum isinya 1 triliun. Tapi kan seni enggak cuma di museum doang, cuman kita kan bisa masukin seni ke YouTube. Bisa bikin sesuatu yang biasa jadi luar biasa dan bikin tutorial yang crafty yang kayak misal baju ini dicat segala macam, jadi ngajak penonton untuk berkarya juga gitu. Jadi menurut kamu ada tempatnya nih seni di YouTube? Iya, itulah kenapa saya daftar. Daripada kita buang waktu di Andrea ya, yang kita buang waktu. Tadinya gua nggak mau kasih lu satu pun subscriber, tapi karena lu ngomong-ngomong grebek museum gajah,
Terima kasih ya, 100.000 subscribers atau 200.000 subscribers atau 500. Lu mau 1 juta? Bukan gitu. Saya kesini untuk nunjukin bakat saya. Ini kan YouTube's Got Talent, bukan YouTube's Got Subscribers Count kan? Oh, keren. Bukan kamu gak dulu acara ini. Lu gak paham. Talent di YouTube itu angka. Ah, talentnya. Gini, apa gunanya lu tunjukin sesuatu yang keren, gak ada yang nonton? Kan kita mau apa yang kita suguhkan ke penonton ditonton. Lu harus punya angka. Angka berarti seni lu keren. Itulah YouTube. Intinya tujuan saya kesini, ya saya mau nunjukin talenta saya, bukan nyari angka. Luar biasa. Halo. Mau dibantu enggak? Kayaknya berat. Enggak usah Kak, enggak apa-apa, tapi boleh ditaruh ya? Boleh. Berat soalnya. Boleh kenalin dirinya, channelnya apa? Halo, nama aku Kai. Jadi, aku tuh suka ngejahit. Terus ini bajunya ini bikin sendiri dari 2 baju dijahit jadi 1 buat lebaran. Terus ini nih, ini bajunya bikin sendiri inspired dari Yayoi Kusama. Saya kenalnya Yuyu Hakuso, enggak kenal tuh mereka. Itu siapa nyayayan lu, Ian? Oh. Siapa? Kurang tahu, Kak. Oh, okay. Jadi tunggu. Jadi isi channel kamu hasil-hasil baju dari jahitan kamu? Iya, betul. Oke. Okay. Itu aja. Iya. Udah, yuk langsung aja. Online shop tapi ya. Dari kamarnya gitu kan. Gua aja. Oke, guys. Kai, setelah kita renung sangat lama ya. Iya. Total maksimal mungkin abis 5 tahun berkarya 100.000 subscribers. Direnehkan gak lagi, diremehkan bro. Ya, makasih ya. Tapi saya bisa edit thumbnail saya, Kak. Thumbnail? Kalau gini? Wow sekali. Saya paham. Sekarang ini lebih dari ini. Itu thumbnailnya mempersatukan bangsa. Taylor Ernie. Anovi sekarang mau tahu segala hal tentang jahit-menjahit kan, Cuk? Sama. Ya kan? Itu dia pengen tahu. Ya, pengen tahu. Yuk. Oke. Inilah yang dapat. Dapat? Bam. Bam. Makasih. 12 juta. Banyak, bro. Luar biasa. Goblok. Oke, kontestan berikutnya. Goblok. Oke, kayak kenal. Jovi Dovi. Katanya yang mau pamit. Bukannya ini channel bukannya udah tutup ya? Baru mau tutup. Norak banget. Oh, yang pamit-pamit. Aduh, ngapain sih Mas pamit-pamit, Mas? Pamit-pamit udah enggak keren, udah norak. Sekarang gara-gara Ria Ricis. Ngapain sih pamit-pamit, udah gak keren gara-gara, aduh Ricis pamit balik, anda jangan ikut-ikutan begitu dong. Giliran yang kita pengen pamit beneran, subscribernya malah makin banyak. Iya, gak pamit-pamit kan kita. Malah anda yang pamit-pamit. Enggak, ini kita lihat mereka berdua nih pamit pasti karena mereka katanya kesel sama... Oh iya, mereka berdua iya. Ini punya kebencian terhadap YouTuber artis. Iya, artis yang jadi YouTuber katanya. Betul katanya, mereka berdua di video terakhir ya. Artis itu merusak standar konten kreatif. Gak kreatif katanya. Katanya begini. Anda jangan menyalahkan artis yang jadi YouTube. Artis jadi YouTube, mereka kontennya begitu-begitu. Ya karena salah satu gara-gara sahabat Anda, sahabat baik Anda. Siapa? Inspirational, the most creative person of the year. Mas siapa? Yang mulia Atta Halilintar. YouTube. Benar. Cuma Coki, kebencian mereka ini sebenarnya sama
kekesalan mereka sama bukan itu. Bukan cuma sama artis yang bukan. Masuk YouTube sih. Mereka kita udah tahu ini dari lama. Iya, mereka nih shock dengan YouTube nih sejak ini, Pak. Shock. Shock dengan culture YouTube. Jadi aneh nih gara-gara Dewan beli cupang. Oh iya, yang viewersnya 50 juta. 50 juta Dewan beli cupang. Itu adalah kegiatan yang terjadi sekarang dimanapun seluruh Indonesia. Bahkan saat video ini disuntik. Anda menonton ini ada orang beli cupang juga. Tapi 50 juta mereka bisa nggak bikin kayak gitu? Nggak bisa. Bisa tapi mereka, bro. Iya, bisa. Mereka bisa bikin... Oh iya, gue ingat. Ada konten yang paling keren tuh yang Epic Rap Battle of Presidency. Iya. Tapi itu viewersnya cuma 46 juta. Itu nggak sampai 50 juta juga ya? Nggak. Coba Anda bikin Pak Jokowi, Pak Prabowo yang beli cupang. Apalagi cupangnya gembel. Iya, makanya. Aduh, gara-gara itu Anda harus bikin konten sebagus itu. Tapi udah pernah dibuktikan sama mereka berdua bahwa mereka berdua bisa mengalahkan algoritma. Ya. Dan ada di trending nomor 1. Iya. Masuk keren wasa, luar biasa ya. Indonesia mau hancur dulu. Bisa trending. Nunggu momen itu baru bisa, ya kan? Anda 46 juta, wah Anda pikir Anda bangga? Anda jangan bangga. Karena kalau menurut kita, harusnya akses itu 50% buat PDIP, 50% buat PDIP. Goblok! Bangsat! Bangsat! Iya, dan apa katanya hanya setahun aja. Karena di tahun ini, ada seorang konten kreator, tanpa kreativitas, goblok, hosting terus. Rp25 juta. Tumben loh ini. Kenapa? Kita hina-hina, kita dikasih subscriber. Biasanya kan suma-suma. Jarang, ini jarang sekali. Tapi kita, kita adalah stand up comedian. Saya pikir ini audisi stand up. Ini YouTube ya? Iya. YouTube. Mohon maaf, aduh. YouTube males, Pak. Iya, apa sih prestasi tertinggi YouTube? Iya, paling masuk podcast Om Deddy doang. Sosial. Dagshat. Channel Anda yang Maman, gimana? Habis cuy. Belum kata-kata lagi. Ada yang bikin-bikin itu? Cuy, dia fans fanpage palsu cuy. Dia suka banget. Cuy, masa dia gak tahu Luffy. Dia bilang, aduh Luffy samurai. Dia bilang, next. Goblok ini. Tolong jelasin channelnya mau ngapain ya? Ya. Gitu aja. Ya, ya openingnya biasa aja, obrolannya juga biasa aja. Terus ngobrolnya sambil ngerokok, sambil minum, terus ngomongin tongkrongan, terus juga kayak biar orang-orang yang selama ini merasa salah di hidupnya. Luar biasa, Us. Mantap, Us. Jadi kita banyak cerita soal masa lalu kita yang salah-salah. Ternyata jadi komedi di masa depannya gitu. Us, sorry Us. Ini serius banget kok. Lawaknya gimana? Kita itu premis. Premis dulu. Oh, itu premis untuk punchline. Oh, itu untuk punchline. Ada punchline. Selama ini komedi.
viewers yang semakin banyak viewers makan banyak subscriber, makan banyak orang bego. Mas Aris. Setuju. YouTube gat. Kenapa? YouTube gatalan. Cetan naon joge gituan. Dari Muay Thai. Bukan itu yang kita mau. Ini yang kita mau. Ini yang kita mau. Negara ini butuhin. Lu tau gak tiap kali gua ngejokes kayak gitu tuh banyak banget akun real uploader, akun repost, bikin-bikin terus kayak gitu. Kalau gua bilang itu punya gua, dibilangnya ya elah sih bang, bikin lagi aja. Itu yang ngebuat gua malas bikin jokes kayak gitu. Ngerti lu? Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat. Montol anjing memek ngentot tai bangsat. Jangan lupa sekali lagi untuk di subscribe, lonceng, like, dan share. Oke bro, sudahi dulu reaction video YouTube Ghost Talent yang sudah diselenggarakan di hari-hari sebelumnya dengan beribu macam kreator serta YouTuber dari berbagai genre, dari yang komedi, action, dan lain-lainnya. Dan sudahi dulu reaction pada hari ini. Bila ada salah-salah kata atau salah perbuatan pada hari ini, hamba telah maafkan pada hari ada kesalahan kata apapun. Ini bisa komen supaya video ini bisa lebih baik lagi dalam berkontennya bro. Selamat malam Fami. Jangan lupa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tanda video hari ini telah selesai dan semoga kembali lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.